menghadapi pemilu serentak 2019? April 2019, Indonesia akan mengadakan Pesta Demokrasi Akbar, yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif secara serentak. Pemilu ini menentukan nasib negara kita 5 tahun ke depan. Apakah semakin membaik atau semakin memburuk? Kita yang menentukan. Berikut beberapa tips buat kalian untuk bisa menentukan pilihan. Pastikan kamu terdaftar di DPT. Cara pengecekannya sangat mudah, kamu tinggal kunjungi aja websitenya di lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Kemudian, masukkan nama dan nomor KTP-mu. Setelah itu, klik cari. Di sana menginformasikan lokasi dan nomor TPS di tempat kamu memilih. Tentukan pilihanmu dengan jernih dan bijak. Masing-masing paslon memiliki kelebihannya masing-masing. Baik paslon calon presiden maupun paslon calon legislatif. Jika kamu masih bingung menentukan pilihan, kamu bisa menonton debat capres dan cawapres yang disiarkan secara live di TV. Aku pilih ini. Aku maunya yang ini. Tapi favoritku yang ini. Aku tetap pilih yang ini. Tapi yang ini. Favoritku ini. Pokoknya aku tetap. Tapi aku maunya mie rebus. Mie goreng aja. Pokoknya aku tetap pilih yang ini. Goreng. Rebus. Bukan debat seperti itu. Debat yang dimaksud adalah debat capres dan cawapres. Jangan tergiur dengan aksi politik uang atau yang biasa sering kita sebut dengan serangan fajar. Eh, bro. Suwe ra petuk. Balik. Alhamdulillah, bro. Piye kabare? Nah, ngenteni iki ra terus mumet iki, Dek. Iki pon pripane ten apa? Eh. Do butuh duit ora? Duit yo nah butuh no wong kene. Oh, kene iki pengangguran sukses kok ngale, Le. Rosak sira terus aku. Bener. Mumet iki. Iki mumpung ana pilihan caleg. Milih nggonku ya, calonku ya. Iya. Piye? Nek duwite. Lah sapa sik iki, Le? Umur ora kenal mosok pile. Ora penting, sing penting ana itu duwite to. Sapa sik? Iki duwite akeh lho. Tak kata ya. Tak tumpuke lah koncone. Yo. Angel iki. Wis, ngene wae. Nyoh. Sok pilihan iki, gambare nang jero wis nyoh. Ora wani lho, Le. Mosok yo suara. Kuwi lho, calonku. Tolong dukung ya. Wis ora dukung, tapi gelem. Mosok 5 taun wis. Yo wis. Ora wis nyok tak dobeli tak dobeli. Tak dobeli wis nyok, tak dobeli nyok. Kanca dhewe wis, pilih ya dukung lo ya. Biasa. Jangan ditiru. Jangan gadaikan hak pilihmu hanya karena uang semata. Jangan percaya dengan berita yang belum tentu kebenarannya atau yang bisa kita sebut dengan hoax. Nek, bapak anggota iki. Wah, kena kasus narkoba iki, Lek. Apa iya ini kan di iki? Lho, iki lho Facebook lho, Lek. Facebook lho, Lek. Ono apa mure? Coba cal, kirim menan aku. Kirim menan aku. Kirim ya, Lek. Heeh. Eh, iki lho, Pak. Tuh, ya. Nah, ya. Oh iya, wis klebu. Klebu, Lek. Boleh, ya. Wis tak anu tak share ya jajal. Penanu. Narkoba iki. Lah ya tak share nang WhatsApp, nang Instagram, nang Twitter karo liyane yo. Kayak gini nih yang bikin merusak bangsa Indonesia. Tuman. Klarifikasi terlebih dahulu berita yang kalian terima di situs berita nasional. Salah satunya yaitu di kumparan.com. Jerilah dalam memilih. Ingat, 17 April 2019, gunakan hak pilihmu.